Tim gabungan dari tim SAR dan TNI Polri berhasil mengevakuasi seorang nenek yang tersesat di dalam hutan, di Desa Batu Mak Jage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Disampaikan oleh Kepala Basarnas Yopi Haryadi mengatakan nenek Salmah 80 tahun ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan. Diungkapkan oleh dia, nenek Salmah ditemukan sekitar 200 meter dari posisi terakhir korban saat masuk di hutan Desa Batu Mak Jage. Ibu Salmah sudah ditemukan, alhamdulillah dalam keadaan selamat. Korban ditemukan 200 meter dari lokasi terakhir terlihat oleh warga, ujarnya. Dijelaskan dia, setelah dilakukan evakuasi oleh tim SAR gabungan, korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat, guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.